Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) Senin 31 Oktober kembali menggelar jumpa pers menjelang digelarnya Forum Perdamaian Dunia ke-6 yang akan dibuka Presiden Joko Widodo di Istana Negara 1 November. Dalam penjelasannya, Ketua SC CDCC Husnul Mariah yang didampingi Ketua OSI Wahid Ridwan mengatakan tema Forum Perdamaian Dunia ke-6 ini adalah membahas soal ekstremisme dan ketidakadilan sosial. Khusus untuk yang 2016, satu tahun ini, forumnya ke-6, besok dibuka secara resmi di Istana Negara. Kemudian semua event secara teknis akan dilakukan di satu tempat, Hotel Sahid, di Jalan Jenderal Sudirman. Setelah dibuka Presiden, pembahasan materi yang akan menghadirkan tokoh-tokoh dunia akan diselenggarakan di Hotel Sahid. Forum Perdamaian Dunia ke-6 ini akan ditutup 4 November oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Demikian laporan Amin Suhara, Nusantara TV, Jakarta.